angkat kali ini serangan Yuni. Bagus sekali. Kali ini serangan. Tepat sekali. Bila boleh sana angkat. Siapa yang dituju? Balasan kali ini saudara Rocky. Bola begitu cantiknya ada Ali. Hajar saja kali ini lagi-lagi Bahtiar. Sana angkat Ali. Hajar. Bola kali ini Ali angkat. Hajar Muhammad Petir. Masih belum berani ngadu. Mana Petir? Lagi-lagi. Satu, dua. Sawer. Ada dimulainya babak yang pertama ataupun set yang pertama di Grand Final 2021 yang bertempat di lapangan bola voli Perbaka Carui Desa Blandongan. Garis siap. Kali ini bola berada di Putra Mandiri Cikadang. Epul lakukan sudah kali ini. Ada di sana angkat Ale. Hajar. Biasa. Nomor punggung 16 membuka asa di babak yang pertama. Di set yang pertama yaitu saudara Bahtiar nomor punggung 16. Pindah poin 1-0. Carui kali ini lakukan sudah pendek sekali datangnya di itu saja tapi masih diselamatkan nomor punggung 10 ini luar biasa mengenalkan postur yang sangat ideal sekali di atas rata-rata nomor punggung 10 ini kali ini Carui ancang-ancang lakukan show konsentrasi dia keras sekali datangnya di dalam ternyata hakim garis menunjuk ternyata bola masuk. Poin pun lagi-lagi bertambah untuk Carui kali ini 3-0. Gagal rupa-rupanya kali ini Opa pindah poin 1-3. Willy acak-acak akan lakukan serve. Center dari Putra Mandiri kali ini lakukan jumping serve luar biasa. Bola begitu cantiknya ada Ali. Hajar saja kali ini lagi-lagi Bahtiar. Back attack yang sempurna dilakukan oleh anak-anak dari Carui kali ini bertambah angka 4-1 di set yang pertama. Ali lakukan juga ada mengiri di sana ke belakang dia masih belum bisa melewati kali ini lagi-lagi kesalahan komunikasi antar gol dua tim kali ini 5-1 pendek sekali datangnya ada Ibu di sana angkat siapkan dituju balasan kali ini saudara Rocky ternyata ini masih melengkarkan dengan begitu mudahnya tembakan dari saudara Rocky yang begitu deras menukik tajam memporak-porandakan pertahanan dari anak-anak bintang tim Carui kali ini sehingga poin bertambah 2-5 kali ini serangan tepat sekali di Iki keras menukik tajam cepat begitu menghujam pertahanan anak-anak dari Putra Mandiri Cikadang pindah poin 6-2 bukan seru yang kau anam 2 jumping sir masuk kali ini luar biasa Bahtiar servis yang begitu tajam kali ini diperagakan oleh nomor punggung 16 Bahtiar untuk yang kedua kalinya kali ini akan gak berhasil. Oh keras sekali ada lagi di sana luar biasa kali ini poin diraih oleh nomor punggung 5 sang kapten saudara Pijay pindah poin 4-7 Rohmani lakukan sudah pendek sekali datangnya ada apa di sana bola terlalu masuk sehingga dipotong saja nomor punggung 3 yaitu saudara Epul berhasil menambah 1 poin kali ini untuk Putra Mandiri 5-7 Rohmani untuk yang kedua kalinya kali ini kebelakang saja di ayah Opa langsung saja maksudnya hajar kali ini pelan tapi pasti rupa-rupanya Alif tukik saja kali ini lagi-lagi Diki nomor punggung 20 berhasil mengelabui sang lawan hingga poin 8-5 Ipi alias Cibon lakukan sudah pendek datangnya ada Rocky di sana angkatlah ya langsung saja kali ini balasan apa yang terjadi ternyata pelanggaran dilakukan oleh anak-anak dari bintang tim Kampung Carui sehingga pindah poin 6-8 6-8 Dijay lakukan serve pendek datangnya angkat
cantik sekali kali ini ada Opa, selamatkan bola ke belakang, ada punggung 6, sayang sekali kali ini, tapi touchball rupa-rupanya terkena para pemain dari bintang tim Kampung Carui. Nama angka lagi 1 poin saja, tertunda kali ini 7-8. 7-8, masih kali ini penyerangan Bahtiar, langsung saja maksud kami nomor punggung 8, 3 saudara Hada, luar biasa si ganteng kali ini, pemain dari bintang tim Kampung Carui, nambah angka 1 poin saja untuk bintang tim 97, coba penyerangan, ditunggu saja sontek saja ke belakang, lewat sekali kali ini Bahtiar, lagi-lagi bengketek yang luar biasa diperagakan di set yang pertama. Di awal set yang pertama kali ini masih memimpin anak-anak dari Carui 10-7. 3 poin tertinggal Putra Mandiri kali ini. Ambil generasi keserangan, angkat ke belakang, masih ada temannya di sana. Selamatkan bola dari Perucana, angkat Alif Kadar. Biasa Maman Petir kali ini. Maman Petir luar biasa dengan tembakan yang begitu kerasnya. Poin 11-7. Ancam-ancam Hada, lakukan sudah, kedengar datangnya, ditipu saja, tidak mau ambil risiko, rupa-rupanya Ebol nomor punggung 3 kali ini, poin bertambah kali ini, berubah skor 8-11, masih memimpin anak-anak dari Carui, kesalahan terjadi, rupa-rupanya dilakukan oleh anak-anak dari bintang tim Kampung Carui. Poin berubah lagi-lagi, menambah angka 9-11. Pendek tentangnya, Rido pasingnya cantik. Ada Maman Petir dengan tangan kira. Ini besarnya di kelompok saja kali ini nomor punggung 4 saudara Rogi. Sehingga poin lagi-lagi diraih oleh Putra Mandiri 10-11. 1 poin saja kali ini tertinggal anak-anak Putra Mandiri dengan kesabaran mereka, dengan telatennya mereka. 1 poin 1 mengejar. Ragu-ragu lagi-lagi. Asik diskomunikasi anak-anak dari bintang tim Kampung Carui sehingga angka tepat terjadi di set yang pertama jadi 11-11. Kembali ke lapangan. Kali ini acang-acang lakukan sudah. Ada di perut di sana, passing yang sangat sempurna. Ditipu saja maksudnya melalui kali ini. Tidak mau bersusah payah Maman Petir kali ini. Indah poin 12-11. 12-11. Acang-acang Maman Petir jumping serve. Keras datangnya. Arok di sana membantu. Angkat tempat punggung 2. Hajar Rocky. Ternyata terlalu melebar keluar lapangan. Sehingga poin pun bertambah untuk Carui kali ini 13-11. Maman Petir gagal kali ini untuk yang kedua kalinya. Maman Petir tidak bisa mengeksekusi dengan begitu sempurna. Pindah poin 12-13. Apple kali ini Putra Mandiri passing yang sangat sempurna. Alif angkat, hanya masalah maksudnya kali ini tidak bisa melewati hadangan-hadangan dari Putra Mandiri. Poin pun lagi-lagi akan terjadi di set yang pertama 13-13. Ipul lakukan sudah, ke belakang ada rumah sana, angkat tali jari 7, ditipu saja kali ini. Ada Bahtiar, langsung selamatkan bola, kali ini angkat Alif Bahtiar. Bagus sekali kali ini Bahtiar. Trik keras dilakukan oleh nomor punggung 16 yaitu saudara Bahtiar. Poin pun bertambah untuk sang tuan rumah 14-13. 14-13 kali ini jumping serve dilakukan oleh anak-anak dari Carui. Angkat Rocky. Rocky luar biasa kali ini berasa dari anak-anak Putra Mandiri. Poin pun lagi-lagi angkat kepala terjadi 14-14 di set yang pertama. Ancang-ancang nomor punggung 2 akan lakukan serve, konsentrasi sepenuhnya, keras datangnya anak-anak di sana. Angkat alih capai itu cepat dia. Kali ini balasan anak-anak dari Gintar Tim Carui berhasil mengelabui sang lawan sehingga poin pun bertambah kali ini 15-14. Keluar terlalu melebar kali ini sang setter handal dari Carui yaitu saudara Alif tidak bisa melewati sang lawan. Poin pun pertama kali ini 15-15. Rocky ada di sana, Opa angkat Alif, ada Bahtiar masih bisa selamatkan, ada Opa di sana gelap-gelap jamakan orang-orang Bahtiar.
yang terjadi? Ternyata bola masuk, ya, bola masuk ternyata, sehingga poin kali ini untuk Sampar Rumah 16-15. Game out kali ini diminta tim out yang pertama dilakukan oleh kedua tim yang bertanding di grand final ini. Luar biasa, sangat seru sekali, sangat beribang sama jual beli serangan, jual beli pukulan antar kedua tim kali ini. Luar biasa dengan kejelian dan kelincahan mereka. Kita sangat memukau sekali dengan aksi-aksi mereka. Langsung saja kita kembali ke lapangan. Bola dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari Bintang. Tim Caruy berhasil. Ragu-ragu kali ini Robi. Nomor punggung 4. Poin bertambah lagi untuk sang tuan rumah. 17-15. Jamise berhasil. Ada Robi lagi di sana. Angkat kali nomor punggung 5. Ternyata entah silo atau bagaimana. Ternyata tidak bisa menyelamatkan begitu saja. Poin lagi-lagi diraih oleh sang tuan rumah. 18-15. Keras kali datangnya, ada Epo di sana. Angkat. Kalau mengurang, hajar tanpa kompromi kali ini. Ambiar nomor punggung 6 dari Putra Mandiri Cikadang. Balasan yang sangat sempurna dilakukan oleh Putra Mandiri sehingga pindah poin. 16-18. Ampun. Kali ini servis terlalu rendah dilakukan oleh sang wicker dari Putra Mandiri, yaitu saudara Rohmani. Pindah poin, Ikti lakukan saja, pelan saja dia. Ke belakang ada Rocky, angkat. Wah, cepat Pijai. Berhasil kali ini Pijai, sehingga satu poin diraih oleh Putra Mandiri. 17-19. Pijai lakukan sudah, pendek katanya. Ada Alif, Maman petir. Tidak mau ambil risiko. Ternyata sudah mati full dilakukan oleh anak-anak dari Putra Mandiri. Poin pertama untuk tuan rumah 20-17. Ada jika kendari Caruy kali ini. Apa yang terjadi? Ternyata bola di dalam. Ternyata keluar. Berhasil kali ini. Pindah poin 17-20. 17-20, 1-1 mengajar ketertinggalan kali ini Putra Mandiri. Tajar, masih diselamatkan lagi-lagi nomor punggung 6 selamatkan bola. Dorong saja saudara Rohmani. Ada saudara di sana, angkat Alif. Wah, luar biasa Mamat. Petir, kali ini berhasil. Jotekan, tembakannya begitu keras. Poin pertama untuk tuan rumah 21-17. 21-17. Kali ini Caruy ambil serangan anak-anak Putra Mandiri. Ibu saja maksudnya. Sayang sekali, terlalu deras, terlalu melebar, sehingga poin pun terjadi atau bertambah untuk anak-anak dari tuan rumah, sang tuan rumah Bintang Tim Kampung Caruy dengan skor 22-17. Pelan tapi pasti kali ini. Berikan ruang yang kosong. Masih punya kesempatan. Apa yang terjadi kali ini? Mencoba untuk mengelabui sang lawan, sang setar nomor punggung 15, yaitu saudara Alif. Kali ini gagal, pindah poin 18-22. Alif ke belakang, Mamat petir. Masih bisa selamatkan Mamat petir kembali. Angkat saudara Alif kali ini. Hingga saudara Mamat selamatkan bola ke belakang ada saudara Matia kali ini. Angkat. Luar biasa ada dari anak-anak dari Putra Mandiri. Tidak bisa melewati tembok pertahanan begitu kokohnya dari anak-anak Putra Mandiri Cikadang, sehingga poin bertambah untuk Putra Mandiri 19-22. Ribero kali ini tidak sampai, ternyata poin lagi-lagi diraih oleh Putra Mandiri 20-22. Dua angka saja tertinggal kali ini Putra Mandiri. Ancang-ancang lakukan serve, Ipul ke belakang dia. Ribeiro selamatkan bola, angkat Alif. Ada kali ini, masih bisa selamatkan saudara Matiar. Angkat tempat punggung 2. Nah, ini pesawat yang sangat sempurna dari nomor punggung 4 yang saudara Rocky. Sehingga skor berubah kali ini semakin seru, semakin menegangkan. 21-22. Terus berdangar ya. Oh, penuh orang melok karena kamu berbusur. Dua puluh satu,
22, 1 poin saja tertinggal. Masih berapa-apa kali ini. Senang jantung melihat kita. Iya, ada libero di sana. Cantik sekali angkat alir. Paman petir kali ini dan apel. Berhasil kali ini paman petir. 23, 21. Masih memimpin anak-anak dari Bintang Tim Carui. Ancang-ancang akan lakukan serve. Kali di Opa, lakukan sudah ke belakang ada Rocky. Maksud kami adalah Pijai. Bola cepat dilakukan oleh Rohmani. Nomor punggung 8, pindah poin. 22, 23. Nomor punggung 2, Winti. Kali ini, jumping sir. Keras datangnya ada di sana, angkat alir. Titik saja maksudnya ada Ibi. Ke belakang dia. Terlalu melebar. Pijai kali ini, poin. Tambah 24-22 24-22 Ali kali ini akan lakukan serve. Pendek sekali datangnya. Ada Rocky di sana masuk kali ngebol. Bola masuk dibiarkan saja. Sehingga poin bertambah kali ini untuk Putra Mandiri 23-24 23-24 Rocky ancang-ancang kali ini. Di cepat sekali si Jakung kali ini menghabiskan di set yang pertama dengan skor 25-22. Jadi juga itu malu ngomongin banget kalau kali ini melihat pertandingan yang sangat seru. Kali ini kita kembali ke lapangan. Ditipu saja ada Alif di sana kembali ke belakang. Disontek saja begitu mudahnya anak-anak dari Kampung Carui. Rubah skor kali ini di babak yang pertama atau set yang kedua maksud kami. 1-0. 1-0. Keras sekali datangnya. Nomor punggung 2 ditipu saja maksudnya adalah Bahtiar. Ah, sayang sekali. Lampau tinggi ke udara ataupun melebar di sisi sebelah kiri pertahanan anak-anak dari Putra Mandiri sehingga berubah skor kali ini 1-1. Gagal rupa-rupanya Windy kali ini nomor punggung 2 dari Putra Mandiri sehingga pindah poin 2-1. Ayo yang 2 ayo itu wasit karunya bisa gering. Panitia harap membawa payung panitia. Turun tarik payung. Turun bawa payung. Turun bagaimana? Bawa payung, turun payung dulu. Deras sekali hujannya ya. Ternyata turun hujan yang sangat deras sekali kali ini di Grand Final. Hujan yang sangat ngarui sekali ini. Ngarui. Masuk. Hei, wasit pisi kering payungan. Mereka dibayar. Sabar. Sabar, wasit. Nagok. Terima kasih. Sudah. Jelas sekarang. Ya. Kita kembali ke lapangan. Kali ini Putra Mandiri Rocky lakukan sudah ada nomor 4 di sana bantu serangan kali ini Bahtiar lagi-lagi kali ini Bahtiar lumpung poin dilakukan oleh anak-anak dari Bintang Tim Kampung Carui berubah skor di babak yang kedua kali ini 7-3 7-3 masih dominasi anak-anak dari Carui. 4 kali ini Pijai angkat bagus sekali kali ini mengelabui sang lawan Pijai sang kapten dari Putra Mandiri berhasil meraih 1 poin kali ini skor 4-7. Bawa tujuan lagi tidak poin 8-4.
Itu payungan di dia bari larajo ketela. Delapan empat kali ini masih memimpin Caruy. Lakukan sudah keras daftarnya. Luar biasa servis yang sangat keras dilakukan oleh saudara Bahtiar kali ini berubah skor 9-4. Bahtiar ke belakang Tiada Rocky angkat kali ini saudara Yudi bagus sekali. Ada siapa lagi tidak bisa membantu pertahanan anak-anak dari bintang tim Caruy sehingga pindah poin masih kaleng-kaleng berarti 6-9. Enam sembilan. Ali berebut bola kali ini masih selamatkan bola. Ada Rocky di sana angkat ke belakang. Apa yang terjadi? Ternyata terlalu melebar keluar sehingga poin pun bertambah 10-5. Oh, 5 bukan 6 tadi ya, 5 berarti. Yang penonton, yang panitia itu. Ayo. Tim awal diminta kali ini dari tuan rumah. Di set yang kedua, skor masih tetap 10-5. Di set yang kedua, baiklah kita kembali ke lapangan. Masih kali ini Putra Mandiri lakukan serve. Alif angkat di tipu saja masuknya, tapi masih ada pukul 6. Pajar. Luar biasa tapi saya. Wah, mana nyewa. Lakukan kesalahan namun Putra Mandiri sehingga pindah poin 11-6. 11-6. Ada ancang-ancang lakukan sudah. Tinggi datangnya akan nomor punggung 3 di tipu lagi-lagi kali ini nomor punggung 3 saudara Evo luar biasa dengan kecepatan maupun kelincahan yang dimiliki nomor punggung 3 dari Putra Mandiri Cikaka berhasil meraih 1.7-11 passing yang sangat sempurna. Bola cepat diperagakan oleh anak-anak dari Kota Mandiri Caruy. Ditarung saja ke depan. Ada siapa sih sana? Angkat Widi. Lagi-lagi kali ini sangat memukul, sangat mematikan, sangat berbahaya nomor punggung 4 tidak bisa menempatkan. Dianggap remeh nomor punggung sudah Rocky Putra Mandiri Cikandang kali ini 8-11, 1-1 menyusul kali ini Alif angkat dan Mamat Petir masih belum melawan kandung Mamat Petir lagi-lagi 1-2 sawer saweran dari para panitia dari Pak bukan panitia dari official maksud kami anak-anak dari Pak Maman Sugi Kampung Cawi Maman Petir lakukan serve keras sekali datangnya angkat nomor punggung 3 saudara Epul aja Rocky kali ini bagus sekali kali ini nomor punggung 4 saudara Rocky berhasil menambah 1 angka untuk Putra Mandiri 9-12 9-12 Putra Mandiri ada terima angkat alih siapa yang tunjuk Bahtiar. Luar biasa kali ini Bahtiar lagi-lagi menghasilkan 1 poin untuk timnya 13-9 13-9 ancan-ancan Opa akan lakukan serve nomor punggung 11 servis yang sangat cantik kali ini ternyata bola berada di dalam sehingga wasit kedatangan masuk poin pertama lagi-lagi diraih oleh sang tuan rumah 14-9 Opa lakukan juga ada pengguna di sana angkat Widi bagus sekali kali ini keras sekali datangnya ataupun coba keras yang di lakukan oleh nomor punggung 5 yaitu saudara Vijay tapi sayang masih melebar ataupun menyamping dari sebelah kiri sisi pertahanan anak-anak dari sang tuan rumah lakukan sudah bola ternyata tidak melewati net poin lagi-lagi bertambah untuk tuan rumah 16-9 di set yang kedua 16-9 Opa untuk yang ketiga kalinya kali ini berhasil saja ada Rocky di sana bantu Epul itu saja ataupun di wing saja nomor punggung 8 sontekan yang sangat luar biasa saudara Rohmani sehingga poin pun bertambah untuk Putra Mandiri 10-16 10-16 kali ini Alif angkat tek-tek posisi kepada Maman berhasil kali ini walaupun pelan tapi perpatan bola yang sangat akurat 17-10 sang setter handal Alif lakukan jumping serve
luar biasa. Satu poin nambah angka untuk anak-anak dari Bintang Tim Kampung Carui dengan skor 18-10. 18-10 kali ini di babak yang kedua semakin jauh meninggalkan sang lawan, sang tuan rumah dari sebelah selatan. Kita lihat akankah anak-anak dari Putra Mandiri akan melewati ataupun menyamai kedudukan di set yang kedua. Kita nantikan saja, masih bola dipegang sepenuhnya oleh anak-anak dari sang tuan rumah. Alif kali ini melakukan jump pixel. Kayaknya sekali datangnya kali ini ditipu saja, tidak usah menguras tenaga, menghasilkan poin nomor punggung 6 kali ini 11-18. Rohmani lakukan sudah. Ada umat petir di sana. Alif angkat nomor punggung 21. Ikbi berhasil menorehkan satu poin untuk tim kesayangan mereka 19-11. 19-11. Bahtiar kali ini lakukan sudah. Ada umat petir ini. Luar biasa. Kali ini luar biasa. Tembakan tajam dilakukan oleh Abijay Putra Mandiri 12-19. Bijay lakukan sudah. Maman petir kali ini. Maman ditipu saja, masihnya ke belakang. Ruang yang kosong. Sangat cantik sekali sang center nomor punggung 2 dari Putra Mandiri, yaitu saudara Windy. Sehingga poin lagi-lagi diraih oleh Putra Mandiri dengan skor 13-19. Abijay lakukan sudah. Ada apa di sana, angkat ke belakang. Bagus sekali kali ini menukik tajam nomor punggung 20 yaitu saudara Ipi. Berhasil meraih satu poin untuk timnya 20-13. Ikti lakukan sudah. Kali ini serangan berada di pihak Putra Mandiri. Kali ini terlalu melebar, menyamping di sebelah kanan pertahanan anak-anak dari Bintang Tim Kampung Carui. Coba kembali serangan. Bagus sekali Epul nomor punggung 3 dari Putra Mandiri pindah poin 14-21. Tablok. Ayo. Percayaan. Tertiris deh. Kita kembali ke lapangan. Ada lakukan sudah kali ini. Abil yang sisi terangan anak-anak Putra Mandiri. Luar biasa, tapi saya tidak bisa melewati hadangan anak-anak Putra Mandiri. Poin pun bertambah untuk Putra Mandiri Cikandang 15-22. Epul lakukan sudah ke belakang. Ada di perut di sana. Alif kali ini tidak mau gagal yang kedua kalinya. Saudara Opa berhasil menorehkan satu poin untuk tim dari Bintang Tim Kampung Carui 23-15. Maman petir ancang-ancang kali ini. Maman petir ke belakang dia. Ada yang punggung 6. Bola cepat dilakukan oleh Putra Mandiri. Gagal lagi-lagi. Kali ini Putra Mandiri berhasil. Anak-anak dari tuan rumah 24-5 di set yang kedua. Laju langit. Satu poin saja tersisa di set yang kedua. Maman petir kata kali ini melambung tinggi, terlalu melebar servis yang dilakukan oleh Maman petir. Aju langit 16-24. 16-24. Witty kali ini ancang-ancang lakukan save. Keras sekali datangnya, ada di sana. Langsung ke belakang. Ternyata tidak bisa melewati net. Poin pun bertambah untuk Putra Mandiri 17-24. Witty untuk yang kedua kalinya. Gagal. Pertandingan Grand Final di kesempatan malam hari ini. Terima kasih buat para penonton, para pemain yang sudah menghibur acara kami, yaitu dalam rangka acara Walimatul Gusar keluarga Bapak Khairuni bareng dengan Ibu Ella yang alhamdulillah telah mengusahakan anaknya Walimatul Gusar, yaitu Dede Bintang, dan menyelenggarakan turnamen event yang sangat meriah sekali yang bertempat di lapangan bola voli Perbaka Carui. Dan alhamdulillah menunjukkan para pemain-pemain handal, pemain-pemain yang luar biasa
Wah, layaknya Proliga, pemain-pemain antar desa, antar kampung yang sudah tidak asing lagi ternyata dari Banjarmasin Selatan. Banyak.